Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana pandangan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum mengenai dengan ta'lilul ahkam, iaitu illah hukum, sebab berlakunya sesuatu hukum. Wa ri'ayatul maslahah, dan juga bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum mereka meraikan maslahah. Meraikan maslahah maksudnya maslahah ammah, iaitu menolak keburukan dan menarik kemanfaatan. Walaupun mereka memberi sesuatu hukum, mengikut kepada maslahat dan juga kepada illah, sebab sesuatu hukum tersebut, tetapi tak dinafikan sebenarnya di sana ada sebahagian hukum yang dinaskan tetapi tidak ditatbikkan, tidak diaplikasikan pada ketika itu. Kerana apa? Kerana tidak ada illahnya, tidak ada sebabnya, ataupun kerana tidak cukup syarat-syarat untuk mengaplikasikan hukum tersebut pada ketika itu. Walaupun kita lihat dari segi zahirnya syarat-syarat itu cukup, tetapi untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar berlaku, maka pada ketika itu hukum syarak tidak diaplikasikan. Kita lihat antara hukum-hukum yang datang di dalam Al-Quran dan juga hadis tetapi tidak diaplikasikan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Datang dalam Quran mengenai pemberian zakat kepada al-muallafati qulubuhum, memberi zakat kepada al-muallafati qulubuhum, satu amil daripada 8 jenis amil yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. 8 jenis asnaf yang layak untuk menerima zakat, cuma kita tak sebut 8-8 ini. Perbincangan kita mengenai al-muallafati qulubuhum, orang yang dijinakkan hati mereka. Maksudnya apa yang maksudnya dijinakkan hati mereka, iaitu muallaf, orang Islam yang lemah keimanannya. Orang Islam yang lemah keimanannya, dia dah masuk Islam tapi lemah lagi iman dia. Untuk support dia, kita bagi zakat, portion zakat untuk dia. Di kalangan jenis yang kedua, al-muallafati qulubuhum, adalah orang tak Islam. Dia tak Islam tapi terima zakat kerana ditakuti keganasan dia ataupun kejahatan dia menular kepada orang-orang Islam. Untuk elakkan perkara ni, bagi zakat kepada dia. Ataupun yang ketiganya, dia tak Islam juga tapi potensial untuk Islam tu ada. Potensi untuk Islam tu ada, maka kita bagi kat dia portion zakat. Tiga jenis ni. Mereka yang tiga ini, yang pertama untuk kuatkan keimanan dia sebab iman dia lemah baru masuk Islam. Yang keduanya untuk jaga kejahatan dia daripada terkena kepada orang Islam. Dan yang ketiganya supaya orang tersebut kecenderungannya lebih kepada Islam. Ini adalah tiga-tiga sebab ini adalah illatul hukum, dipanggil sebab kepada hukum diberikan zakat, diberikan portion zakat kepada mereka. Kerana pada ketika itu orang Islamnya sedikit,
dan orang Islam lemah. Dan orang Islam pada ketika itu dalam jumlah minoriti dan perlu kepada bantuan daripada orang-orang kafir untuk tidak melakukan kejahatan penindasan kepada orang Islam. Pada zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar tidak mengaplikasikan hukum ini, memberi zakat kepada al-mu'allafati qulubuhum, iaitu sama ada orang yang masuk Islam ataupun orang tak masuk Islam lagi, yang tak diberikan zakat kepada mereka. Inilah yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Bukanlah maksud Sayyidina Umar ignore ayat Quran ini, abaikan ayat Quran, ketepikan ayat Quran, tidak. Dan tidak juga menunjukkan ayat Quran telah dimansuhkan, tidak. Cuma nak bagi tahu Sayyidina Umar tidak mengadaptasikan hukum ini kerana tidak sempurna syarat-syarat untuk mengaplikasikan hukum zakat kepada al-mu'allafati qulubuhum. Jadi di sini Sayyidina Umar tidak mengaplikasikan nas syarak. Bukanlah Sayyidina Umar telah mengetepikan hukum syarak, tidak. Kerana taujih, kecenderungan ataupun sudut pandang Sayyidina Umar, dia melihat orang Islam pada zamannya bilangannya majoriti, kemudian kuat, bukan lagi Islam yang lemah, bukan lagi Islam yang ditindas. Dan sebenarnya bagi orang Islam pada ketika itu mempunyai daulah qawiyah, satu negara yang cukup kuat dan digeruni daripada semua negara-negara lain. وهذه الأحوال التي صار إليها المسلمون تؤدي بطبيعتها إلى تقوية الإسلام المسلم الضعيف والتثبيت عليه. Jadi tak perlu lagi untuk berikan portion zakat kepada al-mu'allafati qulubuhum. Kenapa tak perlu? Kerana illah hukum. Sebab hukum untuk berikan portion zakat kepada mereka telah tak ada. Bila tidak ada sebab, maka la yabqa majal, maka tidak perlulah, tidak ada ruangan lagi untuk mengadaptasikan hukum nas tadi, portion kepada, berikan portion kepada zakat al-mu'allafati qulubuhum, tidak ada illah ataupun sebab lagi, maka tak perlu diberikanlah. Tetapi apabila illah ataupun sebab ini telah tidak ada, bi'ansaru aghniya, bila mana mereka, contohlah bila mana orang-orang fakir, kita beri zakat kepada mereka. Tapi bila mereka dah kaya, mereka tak perlu lagi kepada zakat, dan tak boleh pun, tak berhak pun portion zakat untuk mereka, sebab mereka dah kaya walaupun dahulunya mereka miskin. Sebab apa? Kerana tidak ada lagi illah, sebab untuk beri zakat kepada dia. Dulu beri zakat kepada dia sebab dia miskin, sekarang dah kaya, tak perlu lagi beri zakat kepada dia. Sama juga orang Islam dulunya lemah, minoriti, ditindas. Bila Islam dah kuat dalam jumlah minoriti, dalam jumlah majoriti, maka tak perlu lagi diberi zakat kepada mereka. Ha, ini yang berlaku kepada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana ini Umar Ibn bin Abdul Aziz, memberikan sesuatu daripada harta zakat kepada orang yang dia lihat ada darurah, ada keperluan, ta'allafahu alal Islam, yang mana supaya dia cenderung, kecenderungannya lebih kepada Islam. Umar Ibn Al-Khattab tak berikan portion zakat kepada mu'allafati qulubuhum, tapi Umar Ibn Umar bin Abdul Aziz pada zaman Umayyah, pada tahun yang ke-100 lebih lah, 100 hijrah, maka pada ketika itu dia berikan zakat kepada orang yang dilihat ada potensial untuk masuk Islam. Bila ada keperluan, ada darurah, maka dia akan berikan. Kemudian contoh yang kedua saya datangkan di sini mengenai dengan iqaf hadis sariqah, iaitu tidak dilaksanakan hukuman hudud kepada orang yang mencuri. Ini juga berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Datang nas daripada Quran,
orang yang mencuri ini perlu dipotong tangan. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Quran, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Orang yang mencuri lelaki ke perempuan ke, maka potong tangan mereka. Tetapi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab tak mengaplikasikan hukum ini. Dia stop seketika hukum ini, hukum hudud potong tangan ini. Sebab apa? Sebab fi amil maja'ah, pada tahun kemarau. Falam yaqta' aidi as-surraq, dia tak potong tangan pencuri-pencuri. Sayyidina Umar pada zaman kemarau yang dilanda masyarakat pada ketika itu kelaparan, kehausan, tak mempunyai duit untuk memberi barang keperluan, maka pada ketika itu Sayyidina Umar tidak melaksanakan hukuman hudud potong tangan. Seperti itu juga Sayyidina Umar tidak melaksanakan hukuman hudud kepada hamba, kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Kerana hamba-hamba kepada milik Hatib bin Abi Balta'ah ini, hamba-hamba ni mereka mencuri unta. Maknanya bukan seorang hamba, ramai hamba Hatib bin Abi Balta'ah mencuri unta milik seorang lelaki daripada satu kabilah. Unta ni mahal lah, zaman tu mahal. Macam kereta mes kita curi lah pada zaman ni, mahal. Jadi Umar fi ma zahaba ilaihi wa idrakuhu 'illatul hukum. Sayyidina Umar ini dia tak sekadar melihat kepada 'illatul hukum, 'illah hukum tersebut, sebab hukum, tidak. Tetapi dia faham kepada hikmah hukum tersebut dan syarat-syarat untuk mengaplikasikan hukum tu. Sebab sebahagian kita dia tengok, oh ada hukum ni, ada sebab maka ada hukum. Tapi dia tak lihat, tak memahami maqasid, hikmah hukum tersebut. Dan juga syarat-syarat untuk mengaplikasikan hukum ni. Kita semua kita tahu, semua agama mengharamkan mencuri sebenarnya. Mencuri satu jenayah yang jelek. لِأَنَّهَا اِعْتِدَاءٌ عَلَى مَالْ مَالِ الْغَيْرِ. Kerana bila sebut mencuri, sebab apa? Satu jenayah yang cukup buruk, tak kira agama Islam ataupun agama lain, kerana dia telah membuat kezaliman kepada harta orang lain. Orang lain punya harta, dia memiliki harta, susah-susah dapat harta, tiba-tiba kita pula pergi mencuri harta, merosakkan harta dia. Jadi itu adalah satu jenayah, merosakkan ataupun merampas harta orang lain. Maka sesuailah hukuman bagi mencuri ni potong tangan, sebagai satu gertakan ataupun sebagai satu memberi terhib ketakutan kepada si pencuri-pencuri yang lain ataupun kepada orang yang ingin mencuri, supaya dia batalkan niat dia mencuri. Tetapi jenayah mencuri ini tastalzimu tahakkuk, mestilah syarat-syaratnya banyak. Dia tak cukup mencuri potong tangan, tidak. Sudah pasti di sana ada guideline dia. Di antara syarat-syarat ataupun garis panduan untuk dilaksanakan hukuman hudud adalah intifa'ud darurah, iaitu tidak ada darurah, bukan situasi darurat. Kerana ad-daruratu la tubihul mahdhurat, kerana perkara darurat akan mengharuskan perkara mahdhurat, perkara yang dilarang. Dalam darurat semua jadi halal, yang haram jadi halal. Seperti itulah kaedah fiqhiyah menyebutkan ad-darurah tubihul mahdhurah. Okey. Wan-nas fi 'amil maja'ah, manusia pada musim kemarau ini dalam kesempitan yang teramat sangat, dan kita panggil situasi pada ketika itu adalah situasi darurah. Allati la tujibu ala sahibil mal bazluhu lil muhtaj,
yang mewajibkan kepada orang yang mempunyai harta belanjakan harta dia kepada orang yang memerlukan, sama ada bithamanil mithil, juallah dengan harga semasa, tak perlu naik-naikkan harga, tak perlu. Wa imma bil majan, ataupun bagi secara percuma, balas percuma, free, ala khilaf bainal ulama. Itu menjadi perbezaan pandangan di kalangan ulama. Bila mana orang dalam keadaan situasi yang begitu lapar, darurah, tak ada makan, boleh bawa mati. Itu ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, sama ada wajib berikan percuma. Sebab dia memerlukan sangat. Tak ada makanan, maka mati dia. Kita yang ada makanan, ada duit, perlu bagi kepada dia. Wajib hukumnya. Mengikut pendapat yang pertama, dia kata bagi percuma. Bagi je, kalau ada duit, bagi suruh dia dibeli. Kalau tak ada, ada makanan, bagi. Percuma. Pendapat yang kedua kata, tak. Bagi, tetapi lepas tu, lepas dah habis situasi darurah ni, dah bukan musim kemarau, dia kena bayar balik. Fa'idha lam yadafa'hu lil muhtaj. Apabila seseorang itu ada harta, ada makanan, tapi tak nak bagi kepada orang yang berhajat. Wasaraqa hadzal mal lil ghair. Maka orang yang berhajat ni, dia minta kepada makanan kepada orang, orang tak nak bagi. Minta duit tak nak bagi. Fa in fa'alahu. Kalau dia mencuri, yu'tabar min qabili ma yajri 'inda ad-darurah min fi'lil manhiyat. Maka dianggap ia melakukan perkara yang dilarang, tetapi diharuskan kerana dalam situasi darurat. Yang kita bagi tahu tadi, ad-darurah tubihul mahdhurah, iaitu perkara yang dilarang, perkara yang situasi darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Orang yang dalam kelaparan teramat sangat dalam musim kemarau, boleh bawa kepada kematian, minta makanan, minta sedekah, orang tak nak bagi. Dia terpaksa mencuri. Bila dia mencuri, maknanya dalam situasi darurat dia telah melakukan perkara yang dilarang, maka tidak diiktibar mencuri itu, tidak diiktibar dia sebagai satu sebab untuk dipotong tangan dia. Ini nak bagi tahu Sayyidina Umar Ibn Khattab begitu mendalam pemahaman terhadap Islam, bukan sekadar dia mengetahui illatul hukum, sebab hukum, dia juga mengetahui hikmah, falsafah, ataupun dipanggil sebagai maqasid hukum. Dan juga dia juga mengetahui bukan sekadar itu, tetapi syarat-syarat untuk diaplikasikan sesuatu hukum. Ada pun kisah mengenai dengan hamba Hatib bin Abi Balta'ah ni, hamba-hamba yang mencuri unta milik seorang lelaki daripada satu kabilah. Pernah disebutkan kepada Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab sebutkan sebab yang mendorong dia supaya tidak dipotong tangan hamba-hamba milik Hatib bin Abi Balta'ah yang telah mencuri unta milik seorang lelaki daripada satu kabilah. Sayyidina Umar telah berkata kepada Abdul Rahman bin Hatib, wallahi laula anni a'lam annakum tasta'milunahum wa tuji'unahum hatta anna ahadahum law akala ma harramallahu alayhi halalahu laqata'tu aydihim. Sebenarnya mereka ini dalam situasi darurat, benda yang haram akan menjadi halal kepada mereka. Wahada sani' min Umar ibn al-Khattab la yadullu ala naskhil hukum. Perbuatan daripada Umar ibn al-Khattab ini yang tidak memotong tangan si pencuri bukanlah menunjukkan Sayyidina Umar ini memansuhkan hukum Allah Ta'ala, tidak. Mengetepikan, mengabaikan hukum Allah, tidak. Hanya sahaja perkara ini, perbuatan Sayyidina Umar ini menunjukkan begitu mendalamnya pemahaman Sayyidina Umar dalam illatul hukum, dalam sebab sesuatu hukum, dan juga syarat-syarat untuk syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dipraktiskan
hukuman hudud potong tangan kepada si pencuri. Contoh yang ketiga sebab datang di sini adalah mengenai dengan dawalil ibil, iaitu unta yang hilang. Datang dalam satu hadis yang sahih daripada Zaid bin Khalid bahawa dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an dallatil ibil, mengenai unta yang hilang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, malaka walaha, apa kena-mengena kamu dan juga unta? Da'ha, unta biarkan dia. Fa inna ma'aha hiza'aha wa saqa'aha, kerana unta ni dia ada bekalan minuman dia, makanan dia. Taruddul ma' wa ta'kulus syajar, taridul ma' wa ta'kulus syajar. Dia kalau dahaga dia boleh cari air sendiri, stok makanan dalam perut dia pun boleh tahan lama, dan dia boleh makan pokok-pokok yang kering. Hatta yajida rabbaha, sehinggalah dia akan jumpa sendiri tuan dia. Unta ni tak perlu kita cari dia, dia pandai cari jalan pulang. Okey, dia akan, dia dapat hidu tuan dia. Dia akan datang balik kepada tuan dia. Fal hadis sarih fi nahyi an iltiqati dallatil ibil. Hadis ni jelas, hadis yang sahih ni jelas menunjukkan larangan daripada kita mengutip ataupun kita mengambil unta yang hilang. Unta yang hilang, yang unta yang hilang yang terlepas daripada tuan dia, jangan ambil. Biarkan. Sebab Nabi larang daripada hadis ni. Nabi kata, malaka walha, apa kena mengena kamu dengan unta? Unta dia ada tahu makan sendiri, minum sendiri, dia tahu tuan dia. Wahakadha kanal hukum fi ahdin Nabi. Seperti inilah hukum yang direalisasikan pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar dan juga pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Tetapi bila mana masuk era zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, khalifah yang ketiga, hukum telah berubah. Berlaku revolusi pada hukum. Apa dia? Amara bi akhziha. Sayyidina Uthman kata, jumpa unta yang hilang, ambil dia, jual. Wa hifdhu asmaniha, jaga, jual duit tadi, simpan. Ila an yadhhar sahibiha, sehingga tuan dia datang, tuan unta dia datang nak unta dia balik, unta dah tak ada, dah jual, bagi nilai unta kepada dia. Jangan makan duit nilai unta tu, tak simpan sampai tuan dia datang. Pada era Sayyidina Ali bin Abi Talib, pada zaman khalifah yang keempat, revolusi satu lagi, hukum telah berubah. Apa dia? Iaitu ja'ala lidawalil ibil baitan khassan. Sayyidina Ali bin Abi Talib telah menjadikan satu rumah khas untuk unta-unta yang hilang. Yahbisuha, dia akan tahan unta tadi duduk dalam tu, dalam rumah. Rumah ni untuk unta hilang. Dan dia beri makan, dia beri minum, semua daripada duit baitul mal. Sehinggalah tuan dia datang, yazhar sahibuha wa yusbitu annaha lahu. Sehingga tuan dia datang dan dia kata, ini adalah unta aku, tanda dia seperti ini, seperti ini. Baru Sayyidina Ali bagi kepada dia. Zaman Nabi, Abu Bakar, Osman, unta dibiarkan. Tak perlu ambil, tak perlu jual, biarkan. Dia akan pandai balik kepada tuan dia. Zaman Sayyidina Umar telah berubah. Dia kata, unta kena ambil. Ambil, jual, kemudian berikan nilai tadi kepada tuan dia kalau tuan dia datang. Zaman Sayyidina Ali pula berubah. Dia siap buat satu rumah unta yang hilang. Mana-mana yang nak cari unta, pergi ke sana. Tengok mana satu unta dia. Tidak syak lagi apa yang Sayyidina Uthman buat, Sayyidina Ali buat, maradduhu mulahazatul maslahah. Sumber utama apa yang Uthman dan juga Ali buat adalah kerana melihat kepada maslahat. Allati syara'al hukum min ajliha, yang mana maslahat itulah yang memberi satu hukum, memberi implikasi hukum. Iaitu apakah dia maslahat? Maslahatnya untuk menjaga unta daripada hilang dan terbiar daripada tuan dia. Wa qad kana hadha al-hifdh yakfi li tahsilihi tarkul ibil dun iltiqatiha.
sebenarnya jaga ni sudah cukup. Biarkan unta aja, biarkan dia saja. Tak perlu ambil dia, tak perlu kutip dia, tak apa, biar aja. Fayati sahibuha, tuan dia akan datang, tuan dia akan ambil. Sebab apa Sayyidina Osman, Sayyidina Ali buat perubahan hukum? Illa anna hadhihi al-maslahah lam ya'ud bil imkan tahqiquha bi tariq tark al-ibil 'ala haliha. Kerana maslahat dibiarkan unta sampailah unta tu pulang kepada tuan dia, itu tidak relevan lagi pada zaman Osman. Kerana apa? Kerana dikhawatiri takut tak sampai dia kepada tuan dia. Makna pada ketika itu takut sampai kepada tangan orang yang tidak amanah, tangan si perompak, si pencuri, maka mereka akan ambil, lagilah akan jadi sia-sia harta tadi. Jadi Sayyidina Osman lihat lebih baik kita jual sebelum jatuh ke tangan orang-orang kafir, just sebelum jatuh ke tangan orang-orang jahat. Wa ta'khudhuha nasran li taghayyurin nufus. Sayyidina Umar memberi satu hukum ni, suruh ambil dan jual dan simpan duit ini, beri kepada tuan punya unta, kerana manusia jiwa pada ketika itu tidak sama seperti zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan juga zaman Osman radhiyallahu ta'ala anhum. Perubahan ini mendorong kepada ambil unta, jual seperti mana Sayyidina Osman buat. Sebab apa buat? Berbeza dengan sabdaan Nabi, berbeza dengan apa yang dibuat oleh khalifah pertama dan juga kedua. Sebab apa berbeza? Kerana maslahat itu berbeza. Jadi tuan-tuan, sebab itu tak kita nafikan, setiap PM dia ada manifesto tersendiri, dia ada rancangan tersendiri. Mungkin tak sama PM yang kelima, tak sama PM yang keempat, PM yang keenam tak sama PM yang kelima, PM yang ke-10 tak sama pemikiran dengan PM yang ke-9. Sebab mereka ada rancangan masing-masing, ada maslahat yang mereka nak rancang untuk masa akan datang. Jadi sebab itu kalau kita lihat, sebab apa Sayyidina Osman buat lain ni, bertentangan dengan Nabi, tak ikut Islam ni, jadi bukan kerana maslahat, mengikut kadar maslahat pada ketika itu. Seperti sekarang lah, saya pergi nak beli telur pun habis tadi. Habis telur. Okay. Ataupun zaman Sayyidina Ali, dia jaga unta tadi di tempat khusus, di semua unta-unta yang hilang dia jaga. Sayyidina Ali buat tempat khusus. Wa fi hadha wa dhaka hifzul mal ala sahibihi wa huwa al-gharad alladhi min ajli syar'an hukum. Falam yakun ma fa'alahu Osman wa Ali mukhalifan lil hadis illa mukhalafah zahiriyah wa huwa fil haqiqah muwafiq lil hadis. Kita tak kata Sayyidina Ali Osman dia buat satu benda zahirnya memang bertentangan, zahirnya memang bertentangan dengan hadis, zahirnya. Tapi sebenarnya tak dinafikan dia lah bertepatan dengan hadis, dengan maslahat sebenarnya. Sebab maslahat mereka satu je. Maksud Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ni satu je, adalah untuk menjaga hifzul mal, menjaga harta dari berjatuh ke tangan si pencuri. Contoh yang keempat saya bawa datang pada malam ini mengenai at-talaqus salas, talak tiga. Talak tiga. Talak tiga ni dengan satu lafaz, di'atibar talqatan wahidatan, talak satu. Maksudnya aku talak kamu dengan talak tiga, jatuh satu. Pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar, dan dua tahun pada zaman Umar ibn al-Khattab. Zaman Nabi, siapa yang ceraikan isteri dia, aku cerai kamu talak tiga, jatuh satu. Aku ceraikan kamu sebanyak pasir di lautan, marah sangat tu, jatuh satu juga. Aku ceraikan kamu sebanyak bintang yang ada di langit, marah sangat, satu juga jatuh. Itu pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar, dan juga pada zaman Omar sempat dua tahun. Kemudian Sayyidina Umar kata, innan nas ista'jalu fi amrin kana lahum fihi anah. Manusia ni terlampau tergopoh-gapah dalam sesuatu urusan. Tergopoh-gapah sangat.
Sepatut bagi mereka kena tenang, tak boleh tergopoh-gopoh dalam membuat satu-satu keputusan. Falau amdainahu alaihim famdahu alaihim. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, dia menghentikan untuk merealisasikan apa yang datang dalam hadis, wahuwa ja'lu talaq as-salas bilafzin wahid talqatan wahidatan. Dia stopkan apa yang dalam hadis kata siapa talak tiga jatuh satu. Dia stopkan hukum tu, dia stopkan seketika. لأنه رأى تتابع الناس في هذه المخالفة وإيقاعهم الطلاق الثلاث بلفظ واحد وهذا خلاف المشروع. Dia kata ramai sangat manusia pada zaman dia cerai isteri dia dengan talak tiga, tapi jatuh satu, ramai sangat. Dan dia nak memberi gertakan kepada manusia pada zaman dia supaya tidak buat perkara ni, dipanggil sebagai saddul zari'ah, nak tutup jalan-jalan kerosakan ini. Maka dia kata apa, siapa yang cerai tiga jatuh tiga. Wala yuqalu lima lam yu'aqabahun nabi wa Abu Bakar bi iqa'i salas alaihim. Pernah dikatakan, tidak dikatakan kepada Sayyidina Umar, kenapa nabi tak menghukum siapa yang cerai isteri dia talak tiga jatuh tiga? Tak, nabi kata jatuh satu. Abu Bakar pun sama. La yuqal hadha li anna al-qaum fi 'asri an-nabi wa Abi Bakar ma kanu yukthiruna iqa'u talaq 'ala hadha an-nahwi fa kana ma yaqa'u minhum min talaqin thalath bi lafzin wahid nadiran aw 'ala wajhi al-khata'. Sayyidina Umar kata sebenarnya pada zaman nabi ni manusia yang ceraikan isteri dengan talak tiga sekaligus, aku cerai kamu talak tiga, benda tersebut jarang berlaku. Pada zaman Abu Bakar, pada zaman Nabi, ada juga berlaku tapi sedikit. Yang berlaku tu sedikit ataupun kerana tersalah. Tapi bila masuk zaman Sayyidina Umar ni, dah menjadi-jadilah. Talak tiga ni dah jadi macam sebutan biasa dah. Jadi pada ketika itu Sayyidina Umar nak memberi satu gertakan kepada mereka, bi ilzamihim bi talaqi thalas. Siapa yang kata talak tiga jatuh tiga? Daf'an limafsadati mukhalafati talaq al-masnun. Kerana untuk menjaga untuk menutup pintu kerosakan. Itu dia. Kita tak kata Sayyidina Umar tak ikut hadis. Sebab dia melihat manusia terlampau gopoh dalam sesuatu perkara, dalam sesuatu keputusan. Kita lihat lagi hukum-hukum yang diistimbatkan, yang diberi satu hukum asasnya adalah untuk menarik kemanfaatan, maslahat, untuk memberi maslahat dan juga untuk menolak kemudaratan. Apa dia? Yang contoh yang pertama lagi saya berikan di sini, iaitu isteri yang dicerai oleh suami dia dengan talak bain. Talak bain ni talak yang tak boleh rujuk lah. Talak tak boleh rujuk. Sama ada dia cerai talak tiga ke, tak boleh rujuk. Ataupun dia fasakh ke, dia buat apa ke, dia tak boleh rujuk. Jadi di sini, kalaulah suami buat seperti ini, pada ketika mana suami tu sakit, nak mati lah. Tapi sebab dia punya dendam dengan isteri, tak nak bagi harta pusaka ke isteri walaupun sikit. Saddan li zari'atil idrar bizawjah. Dalam Islam dia kata dapat. Sebab apa? Untuk menutup saddul zari'ah. Menutup pintu kerosakan, pintu kemudaratan. Sebab apa? Dia sakit nak mati dah sebab dendam kat isteri, kata tak, aku ceraikan kamu talak tiga supaya tak dapat terima harta pusaka untuk aku selepas aku mati ni. Wa qad ra'a Uthman tawrisuha. Sayyidina Uthman melihat isteri tetap mewarisi harta tadi sama ada suami mati ketika dia dalam iddah atau selepas iddah. Berbeza dengan Omar. Omar kata suami yang nak matilah sakit ni, sempat lagi
dia ceraikan isteri dia. Sebab apa? Tak nak bagi harta pusaka kat isteri dia. Saidina Umar kata, kalau dalam iddah masih dapat. Walaupun dia cerai talak bait, talak tiga, sepatutnya tak boleh dapat dah. Dapat. Ha? Tapi dengan syarat bukan selepas iddah. Itu dipanggil saddu zari'ah, menutup pintu kerosakan. Yang keduanya, contoh yang kedua iaitu saddu zari'ah menutup pintu kerosakan ini seperti mana Saidina Umar berpendapat, iaitu haram kepada perempuan ini, haramnya mu'abbad selama-lamanya. Kepada siapa? Orang yang mengahwini seorang perempuan ketika mana perempuan tadi berada dalam iddah dia. Haramnya selamanya. Maknanya, contoh seseorang yang nikah dengan seorang perempuan. Perempuan tak habis nak iddah lagi. Dah nikah dah. Yang perempuan tadi pula gatal, dia kata dah habis. Nak dia nak nikah cepat? Ha, bila dah habis, sepatutnya tak habis lagi. Dia kata dah habis iddah. Dia pun kahwin dengan seorang lelaki ni. Rupanya dia dalam iddah lagi. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Saidina Umar kata, perempuan tadi tak halal untuk dia kahwin selama-lamanya. Bukan dia boleh kahwin ke lepas ni. Bukan kata, tak apa tu, sebab dah kahwin lah, tak apalah. Lepaskan dulu, kira tak sah perkahwinan tadi. Tunggu sampai habis iddah, kahwin sekali lagi. Saidina Umar kata tak boleh. Selama-lamanya tak boleh kahwin. Sebagai satu gertakan, hentaman kepada orang tersebut. Ha. Sebab nak kahwin awal sangat, tak boleh kahwin selama-lamanya. Kena cari perempuan lain. Perempuan tadi kena cari lelaki lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Dalam mazhab Syafi'i tak sah lah perkahwinan tadi. Tapi lepas habis iddah kahwin lah. Jadi sah. Dan di antaranya juga adalah jam'ul Quran. Mengumpulkan Quran. Mengumpulkan Quran adalah satu perkara yang baik. Maslahat. Dan juga untuk menolak keburukan, kerosakan. Sebab tak ada Quran, kalau tak dikumpulkan Quran, macam mana kita nak baca Quran? Macam mana kalau zaman dahulu, zaman Abu Bakar, tak dikumpulkan Quran, maka tak sampai kat kita. Kita yang dah ada Quran pun tak ada baris pun tak boleh baca. Bukan kata tak ada baris, yang ada baris pun tak terbaca. Ha. Jadi pengumpulan Quran ni ada maslahat dan juga menjauhkan keburukan. Perkara yang kedua adalah qatlul jamaah bil wahid. Kalau satu jamaah 10 orang, bunuh seorang. Kita nak bunuh siapa? Bunuh 10-10 tadi. Bukan kita lah, iaitu pemerintah akan bunuh 10-10 tadi. Sepatut satu jiwa dibalas satu jiwa. Satu nyawa dibalas satu nyawa. Tapi dalam Islam tak. 10 orang bunuh seorang, 10-10 tadi kena bunuh. Saidina Umar kata apa? Dia kata kalaulah satu bandar Son'a. Son'a ni satu bandar di negara Yaman. Mana ibu negara Yaman. Son'a macam Kuala Lumpur lah. Kalaulah satu negara Son'a ni bunuh seorang, maka seluruh Son'a aku akan bunuh. Ha. Fajamma'ul Quran ittafaqu alaihi sahabah. Pengumpulan Quran, sahabat semua ittifaq, sebulat suara, setuju. Wa qatlul jama'ah bil wahid. Bunuh satu jamaah, tak kiralah 10 orang, 20 orang, sebab dibunuh seorang. Sebab mereka ni bunuh seorang. Telah Saidina Umar berpendapat demikian. Saidina Umar dan juga Ali. Walam ya'rif lahuma mukhalif. Dan tidak, walam yu'raf, dan tidak diketahui. Siapa, tak ada, tak diketahui orang yang tak sependapat dengan Umar dan juga Ali. Mereka pun sependapat sama juga. Siapa yang bunuh seorang, tak kira berapa ramai yang bunuh, dibunuh oleh semua yang membunuh tadi. Setiap dua hukum ini, kalau diperhatikan, pengumpulan Quran, dibunuh 10 orang kerana bunuh seorang, semua ni kalau diperhatikan betul-betul, sebenarnya tahqiqul maslahah wa dar'ul mafsadah, sebenarnya dia adalah merealisasikan maslahat dan juga menolak, menutup keburukan. Sebab itu pernah sekali Saidina Umar Ibn Al-Khattab memberi satu keputusan
iaitu lalukan air di tanah Muhammad bin Maslamah untuk apa? Untuk laluan air tadi sampai ke tanah jiran dia itu Dhahak. Muhammad bin Maslamah jiran kebunnya jiran kepada Dhahak, tempat laluan air. Macam mana air nak sampai kepada Dhahak? Dia kena lalu kebun ladang Muhammad bin Maslamah. Maka tak dapat tidak Saidina Umar beri satu keputusan, lalukan saja air di kebun Muhammad bin Maslamah, baru air jadi sampai kepada Dhahak, kebun dia. Kalau tak, sekat macam dia nak sampai kepada kebun Dhahak, jiran dia sebelah. Wa ma'a akhzihim birra'yi wa ruju'ihim ilaih. Kita lihat bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengambil pendapat daripada ijtihad mereka. Ma wasala ilaihi wa hukum Allah. Dan mereka tak kata secara qat'i ya, apa yang ini adalah hukum Allah Taala, tidak. Bahkan mereka menyatakan ini pendapat kami, ijtihad kami, sekiranya benar daripada Allah, sekiranya salah itu daripada kami. Ya, Allah wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Allah dan juga Rasul bebas daripada pendapat kami ini. Kalau salah itu daripada kami, bukan daripada Allah dan juga Rasul. Inilah yang dinukilkan bukan seorang di kalangan ulama-ulama fiqh, di kalangan sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Mas'ud. Sehingga satu kali katib PA kepada Umar Ibn Khattab, dia nak tulis, dia kata, dia tulis apa? Hadza ma ra Allah wa ra Umar. Ini apa yang telah berpendapat oleh Allah dan juga Umar. Saidina Umar tegur PA dia. Dia kata apa? Bi sama qulta, buruk sangat apa yang kamu katakan. Qul, katakan, tulis dekat situ, hadza ma ra Umar. Ini adalah pendapat Umar. Sekiranya benar daripada Allah, sekiranya salah itu daripada Umar. Kita lihat makanu yulzimun yalzamun ghayrahum bil akhdhi bi ara'ihim fa kulli ra'yihi wajtihadu falikullin ra'yuhu wajtihadu. Sebenarnya kita tak boleh suruh orang lain untuk pegang dengan pendapat kita, sebab setiap manusia ada pendapat dan juga fatwa ataupun ijtihad tersendiri. Kita lihat seperti mana berlaku pada zaman sahabat. Diriwayatkan Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah berjumpa seorang lelaki. Dia kata, ma sana'ata, apa yang kamu buat? Qala qada Ali wa Zaid bikaza. Dia pun jawab, dia kata, aku buat ni sebab Sayyidina Ali dan juga Zaid telah memutuskan memberi hukuman, memberi jawapan dia A, jadi aku pun buatlah A. Qala law kuntu ana la qadaitu bikaza. Maka Umar kata, kalau akulah buat keputusan, aku tak bagi A, aku bagi B. Qala fama mana'aka wal amru ilaik. Maka lelaki tadi tanya, apa yang melarang kamu wahai Umar dan juga wal amru ilaik. Jadi Umar kata apa? Law kuntu arudduka ila kitabillah. Aku, kalaulah aku ni nak kembalikan kamu kepada kitab Allah ataupun kepada sunnah Nabi SAW, la fa'altu, pasti aku akan buat. Walakinni arudduka ila ra'yi, tetapi aku kembalikan kamu ini kepada pendapat aku. Wa ra'yu mushtarak, pendapat ini, ijtihad ini adalah berkongsi. Falam yanqut ma qala Ali wa Zaid. Ali dan juga Zaid, dia fatwakan ataupun pendapat dia seperti ini A, tapi pendapat aku B. Dia kata, kalaulah kalau ikutkan aku, memang aku nak apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Rasul kata. Tetapi aku pun nak kamu ini sepatutnya ikut pendapat aku, tapi tak boleh sebab pendapat ni berbeza-beza. Sudut pandang yang berbeza. Ali dan juga Zaid bin Sabit, pendapat dia lain. Umar pendapat dia lain. Tapi pendapat Umar tidaklah membatalkan fatwa ataupun apa yang telah diputuskan oleh Ali dan juga Zaid. Cukup sekadar itu dulu pada malam ni, insya-Allah.
Kita akan sambunglah mengenai dengan ada beberapa, apakah punca sebab berbezanya pendapat ulama-ulama fiqh pada zaman Nabi ini daripada zaman sahabat. Apa puncanya yang mereka kata hukumnya A, hukumnya B, ada yang C, kerana apa? Kita akan bincangkan satu persatu insya-Allah. Ada apa-apa soalan ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Zaman Nabi dulu kita ada zaman Nabi dulu ada unta. Ha. Kita ajar kita bagi duit dekat orang punya unta. Ha. Tapi zaman sekarang ni kita ada kereta, ada lembu. Ha. Jadi contohnya lembu tu kena langgar. Ha. Dengan kereta. Lepas tu tuan kita tanya lembu ni siapa punya. Tuan lembu tadi dia tak mengaku. Walaupun dia ada di situ. Okey. Lepas tu tuan kata tadi yang langgar tu dia jual lembu tu, dia ambil duit, dia repair kereta. Kereta yang kami tadi. Macam mana tu tak? Oh. Mana dia dia langgar lembu, kemudian tuan lembu tak tak mengaku lembu dia, padahal tuan dia ada, ada situ. Ha. Lepas tu dia jual lembu tu. Bila jual, dia jual lembu tu, kemudian dia bayar untuk repair kereta dia. Ya. Ha. Jadi sebenarnya jual lembu tu pun tak sah. Sebab dia dikira bangkai. Dia dikira bangkai. Lembu tu tak mati. Dia jual. Oh, lembu belum mati ya? Tak mati. Ha. Dia kalau jual lembu, kalau bilik dia okey lah. Maknanya kalau tak lembu liar, kalau ditanya orang siapa punya lembu, semua tak, semua tak mengaku lembu siapa. Jadi dia pun ambil lah, dia anggap sebagai lembu liar, boleh lah. Ha, kemudian dia jual. Dia ada tadi tuan dia tak mengaku, dia kata tak mengaku kata lembu dia, dia kata penantang lah. Ha. Kalau kalau tuan dia tak nak mengaku tak apa lah, maknanya mana kita beranggapan lembu tu lembu liar. Lembu liar kita ambil, kita jual. Boleh? Ha. Ha. Dia kalau kalau di negara mana? Oman. Ada sekali tu saya pergi, pada ketika tu diceritakan kepada saya lah, hari yang saya dah sampai tu, dia kata ada ada kemalangan. Kereta langgar unta. Ramai yang turun, bukan turun nak selamatkan unta, sembelih unta tu supaya dapat boleh ni makan. Ha. Sebelum unta tu di kita panggil, selagi mana ada hayah mustaqirah, mana masih hidup lagi, cepat-cepat sembelih sebelum jadi lembek. Kalau lembek kita sembelih, dia tak terpancut dah darah tu. Jadi sembelih, cepat-cepat sembelih, masih terpancut darah, jadi boleh untuk makan ataupun untuk jual lah. Ha. Jadi dalam masalah tadi, kalau kita tengok lah, kalau tak ada tuan, kita jual lah. Ha. Kalau kalau tuan dia mengaku, kita tak boleh jual, milik orang lain. Ha, cuma minta ganti rugi lah, sebab dia tak dia tak jaga betul. Sepatutnya lembu kena ada satu kandang ataupun tempat dia tak boleh pergi ke kawasan ke kawasan apa, jalan. Jadi sekiranya berlaku kerosakan, terlanggar lembu, kena minta ganti rugi daripada tuan lembu lah. Ha, kalau tuan tak mengaku, maka kita beranggapan, kita tanya orang siapa punya tuan. Kalau semua pakat tak tahu ataupun buat-buat tak tahu, maka dianggap sebagai lembu liar. Bila lembu liar kita boleh jual lah. Eh? Cukup sekadar tu dulu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hal ahli an-nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.